Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. lagi teman-teman semua, selamat datang di kelas online santai kampus Kompas TV. Nah sebelum memulai acara, perkenalkan nama aku Sarah Santosa dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation angkatan 2018 Universitas Tarumanegara. Dan di sini aku nggak sendirian karena aku yang ditemani oleh temanku Aku Veronica dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sarumanagara Angkatan 2018 Jurusan Public Relation dan kita berdua akan memandu jalannya kelas online santai kita pada pada hari ini. Sebelumnya kita pengen ajak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa melihat wajah-wajah semangat kalian semua hari ini. Yuk, boleh on camnya nih. Kita tunggu ya teman-teman untuk semuanya open camp. Nah teman-teman di kelas online kita hari ini, kita akan sama-sama nih belajar cara membuat konten yang menarik dan unik, dimulai dari cara menemukan ide, eksekusi hingga menjadi sebuah konten yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan kita juga akan belajar dari dua narasumber yang sudah ahli tentunya. Yang pertama ada Kak Yuliana Wen yang merupakan content creator dari tim Digital Kompas TV dan juga ada Kak Arif Brata yang merupakan stand up comedian dan ini juga merupakan alumni Su Suci Kompas TV season 8. Sebelumnya kita mau punya apa dulu nih? Kak Arif Brata dan Kak Yuliana di studio. Halo, Kak. Halo. Sarah Teman -teman. apa kabar Nika hari ini? Semangat. Alhamdulillah semangat ya, ya semangat. Nah, itu. Kabar semangat terus semangat. ya kak spiritnya sampai ke kita semua soalnya di sini. Dan buat nah, teman-teman, sebelum kita memulai um, acara kita hari ini, aku ingin mengingatkan dan menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Yuliana dan juga kepada Kak Arief Brata, teman-teman boleh banget nih, langsung aja ketik pertanyaan kalian di kolom chat yang ada di Zoom ini, tapi dengan format nama, strip jurusan, strip universitas, dan juga pertanyaan. Contohnya, Sara Strip Public Relations, Strip Universitas Tarumanegara, Strip Pertanyaannya. Dan setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh Kak Juliana dan juga Kak Arif Brata di sesi akhir nanti. Yuk, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung persilakan Kak Juliana untuk menyampaikan materi untuk kita semua. Silakan, Kak. Oke, halo. Saya buka dulu ya maskernya ya. Oke, Halo buat teman-teman semua yang dari Fikomuntar dan juga kampus-kampus lain yang ikutan untuk kosan kelas online santai dan kami juga dari Kompas TV senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua di hari ini di hari Selasa tanggal 27 April kita mau sharing-sharing selama 30 menit ke depan tentang pengalaman ataupun proses bagaimana kita membuat konten kemudian how to create dan juga ide-idenya tuh dari mana aja sih, gitu kan? Nah, uh, di sini aku, Yurena Wan, baru satu tahun lebih di Kompas TV, tapi sebelumnya itu aku memang berangkat dari radio dan juga beberapa TV lainnya. Nah, ternyata kerja di TV sama kerja di digital itu bisa dibilang mirip-mirip, tapi beda juga. Nah, apa nih bedanya ya? Kita coba lihat slide pertama ya. kita tampilkan slide-nya. Tadam. Oke, okay, nah. Kalau bisa teman-teman bisa lihat nih uh, di di layar Anda itu ada radio, ada TV, dan yang ketiga itu ada smartphone. Nah, aku ceritain dulu ya pengalaman aku sebelumnya. Kalau misalkan dulu pas di radio, itu aku masih pakai tape recorder tuh. Nah, tape recorder ini uh, masih yang pakai kaset muter. Nah, kemudian beranjak ke recorder yang digital. Nah, setelah itu, dari pengalaman di radio, pindahlah ke TV, di mana liputan depan kamera, kejar-kejar narsum seperti itu, kan? Nah, di era zaman now, dengan satu genggaman smartphone, teman-teman bisa bayangin, kan? Bisa akses apa aja, bisa akses media sosial, informasi, semuanya. Bahkan dari berita yang benar sampai berita yang hoax, itu bisa didapat hanya dengan satu genggaman aja, betul ga? Nah makanya zaman tuh berubah banget. Uh, mostly bahkan sekarang kalau bisa dibilang TV-TV itu uh, televisi sekarang uh, hampir semuanya itu punya yang namanya live streamingnya dan juga punya akun media sosialnya. Oke, okay, next. Nah mana nih yang kamu banget? Teman-teman bisa lihat dong di sini ada Instagram, ada TikTok. Twitter, YouTube atau mungkin ada juga yang punya Facebook gitu dan banyak platform media sosial yang beredar di jagat maya kita, ya kan? Uh, pasti aku yakin nih semua teman-teman kampus pasti punya yang namanya Instagram, ya kan? Kalau TikTok, ya aku belum main sih, tapi TikTok memang luar biasa ya pengaruhnya dan sekali di-share trending, viral dan itu benar-benar diketahui semua orang lah kayak gitu kan. Kalau Twitter e, banyak juga yang dengan quote-quote-nya dan juga komentar-komentar mengenai suatu isu gitu kan. Nah, kalau YouTube nih ini paling kece banget sih kalau menurut aku karena sekarang kalau bisa dibilang artis-artis, e, pejabat, nah, itu juga semua punya YouTube. Nah, karena kenapa dengan YouTube ini kita udah kayak nonton TV dimanapun gitu kan dengan YouTube kita bisa langsung nonton yang namanya Breaking News dengan YouTube kita bisa nonton segala macam judul uh, video betul ga ya kan oke okay, next oke okay, nah content creator content creator itu kalau misalkan di Kompas TV teman-teman untuk kerjaan aku juga secara pribadi itu membuat suatu konten video-video yang diolah dari teman-teman liputan, tapi bisa juga video-video yang aku bikin itu di uh, produksi sendiri, misalnya kita liputan, gitu kan, produser juga bisa turun liputan, nah atau juga bisa kita ambil dari sosmednya para pejabat untuk mengutip quote-quotenya mereka, kayak gitu. Nah kalau bisa kalian lihat nih di layar, di sebelah kanan layarku. Itu ada yang namanya channel YouTube-nya Kompas TV, ya. Di sebelah kiri aku ambil contoh uh, salah satu kakak kita nanti Arif Brata, itu YouTube-nya dia. Nah, teman-teman bisa lihat uh, kalau misalkan di Kompas TV itu uh, tipe beritanya mungkin ada yang hard news, current news gitu kan. Nah, kalau misalkan yang punyanya Kak Arif Brata mungkin kontennya lebih personal, teman-teman, ya nah di sini aku mau kasih tahu kalau misalkan dari aku pribadi yang sebagai konten kreatornya Kompas TV aku buat news itu bikin satu berita uh, satu produksi kreat uh, satu video itu ya untuk Kompas TV gitu jadi nanti akan pengaruh ke konten kamu uh, personal brandingnya seperti apa itu nanti kita akan bahas nah uh, kalau misalkan teman-teman bisa juga lihat para artis ataupun para youtuber mereka kan kontennya juga e, macam-macam ya e, ada yang cooking ada yang makan segala macam deh gitu kan tapi kalau misalnya di Kompas TV kita juga punya yang namanya inspirasi musik komedi kayak gitu kan tapi mostly memang e, lebih banyak itu tentang hard news seperti itu nah kalau misalnya teman-teman lihat nih Kompas TV sekarang e, subscribernya itu udah di atas 8 juta Nah, sedikit pamer ya, nggak apa-apa lah ya. <laughs> Oke, okay. nah di Kompas TV ini aku yakin banget dengan konten-konten yang ada, bedanya di sini teman-teman, tanggung jawab untuk satu uh, ketika kita publish, gitu kan. Ketika konten itu dipublish dengan dasa dengan platformnya Kompas TV, berarti aku secara konten kreator Kompas TV ada tanggung jawab untuk Kompas TV-nya, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan Mas Arief Brata ketika dia membuat konten, dia akan mempertanggungjawabkan konten itu atas nama pribadinya. Jelas ya, jadi ketika uh, aku sebagai content creator Kompas TV, tanggung jawabku adalah ketika aku membuat berita apapun, mau berita tentang kesehatan, hard news, current news, semua. Aku harus berpatokan pada dasar-dasar yang dipegang uh, sama Kompas TV. Seperti itu, next. Oke, okay, di sini ada beberapa poin. Uh, tentunya banyak poin, teman-teman. Tapi ada beberapa poin aja. Misalkan yang pertama itu uh, brandingnya seperti apa yang tadi aku bilang. Uh, personal branding tuh ibaratnya seperti image, ya. Brand image-nya, teman-teman, ketika membuat konten brandingnya mau apa nih gitu kan? Nah, audiensnya siapa? Siapa uh, penonton yang kita sasar? Sama kayak kita jualan barang. Kalau misalkan kita mau jualan baju anak-anak, berarti kan? Uh, sasaran audiensnya ibu-ibu, gitu kan? Nah, kompetitornya siapa? Kita juga mesti tahu nih, kompetitor karena yang namanya, kalau misalnya kita upload video di Instagram, upload video di YouTube itu beda banget. Eh, uh, pangsa pasarnya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kompetitornya, misalkan Kompas TV, ada si TV ini, TV ini, TV ini, gitu kan? Nah, itu juga akan pengaruh, misalkan uh, komika bikin YouTube. Uh, kontennya apa. Mungkin dia nanti saingannya dengan youtuber-youtuber lain seperti itu. Nah, packaging. Packaging ini whole package-nya seperti apa? Thumbnail-nya, terus judulnya, uh, isinya, terus editing-nya seperti apa? Nah, itu akan pengaruh sama dengan hasil konten yang akan teman-teman buat. Next. Oke, okay, nah ini ya wujud konten kamu. Misalkan Uh, kita tahu kalau misalkan di YouTube itu ada yang namanya konten buat komedi, terus ada juga yang vlog, ada juga yang bikin podcast kan sekarang banyak banget tuh, terus ada juga yang masak-masak, cooking, ada juga yang konten uh, musik yang cover-cover lagu, terus kemudian juga ada yang news. Nah ini banyak banget uh, teman-teman contoh-contoh wujud konten packaging yang bisa teman-teman buat, pasti bisa. Oke, okay, next ya. Next. <laughs> dingan culinary yang enak sekali, rawon, soto ayam, uh, it was a wonderful time we had in Surabaya. Tinggal di Indonesia sudanam town, then uh, dan waktu Ramadan sangat special, dan Wong Indonesia kerap yak. Hello, selamat datang. Halo, uh, saya Heather Variava, Wakil Duta Besar Amerika Serikat uh, untuk Indonesia. Saya berasal negara bagian Iowa uh, di Amerika Serikat. Iowa itu um, daerah pertanian. Ada banyak jagung dan kedelai yang diekspor ke Indonesia untuk tempe. Saya sangat suka tempe. <laughs> Uh, dan uh, suatu kehormatan untuk bertugas di Indonesia sebagai wakil Duta Besar. Um, saya saya orang yang saya suka, I like to learn, I love to learn, dan saya suka belajar tentang kebudayaan, uh, sejarah, uh, dan uh, masyarakat lain. Oleh karena itu, saya um, menjadi diplomat, untuk mengalami uh, um, kebudayaan lain, bertemu dengan orang baru dan um, saya sangat beruntung uh, ada karier sebagai diplomat. So sebagai Wakil Duta Pasar, saya bertanggung jawab untuk kudutaan besar dan semua staff. I help ensure that the embassy is running smoothly. Itu um, untuk dupez visa bisa mewakili Amerika untuk pemerintah untuk masyarakat. So Ambassador Kim has a very external job, um, talking to the people of Indonesia. Representing uh, the United States with the government, my oke, okay, itu dia salah satu contoh video yang udah aku buat bersama dengan tim Kompas TV. Teman-teman, nah, ibu Heather ini varian uh, masuk dalam program kita yang namanya Lebih Dekat Dengan. Ini program baru, dimana kita ngangkat sosok biografi dari narasumber. Uh, Story-nya dia uh, mungkin buat teman-teman. Masa iya sih wakil duta besar Amerika Serikat bahasa Indonesianya sejago itu gitu kan. Terus apa sih cerita dia tentang pengalaman Ramadan di Indonesia, kemudian cerita-cerita dia e, ternyata dia bersama suami dan anak-anaknya juga harus berpisah jauh dengan anak pertamanya tapi suami dan anak-anaknya ada di sini juga. Jadi e, dengan keluarganya yang selama pandemi tidak bisa ketemu. Nah, itu story-story yang menarik bisa diangkat. Nah, Uh, untuk ibu header ini memang untuk proses bisa meliput uh, seperti itu teman-teman prosesnya tuh lumayan banyak. Jadi misalkan aku yang pertama itu pasti harus riset dong riset uh, tentang si ibu header ini dia asalnya dari mana kemudian dia sukanya apa terus juga ada koordinasi dengan officer dari uh, duta besar Amerika kayak gitu. Jadi Per, uh, susunan pertanyaannya, flow-nya seperti apa, barang-barang apa aja yang kita bawa ke rumahnya. Karena kan itu syutingnya di rumah ya. Jadi, komplit tuh semuanya harus dipikirkan dari A sampai Z untuk liputannya. gitu. Nah, ini contoh uh, gambar uh, saat behind the scene liputan di rumahnya Ibu Heder, Ini rumah dinas di Taman Suropati. Itu ada tim kamera. Kita cuma berdua waktu itu, bawa dua lampu, dua kamera. Terus uh, dengan tim officer dari kedutaan besar dan syukurnya Ibu Heather ini sangat-sangat welcome sekali dan juga uh, seluruh pertanyaan bisa dijawab dengan baik meski tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan bahasa Indonesia tapi minimal ya masih bisa ngerti lah ya kayak gitu. Nah kita coba lihat ya video dari behind the scene-nya. untuk kesunyakan dari kecil di negara bagian Maine um, dan sebagai

to. itu, um, I had the opportunity to meet um, some local leaders, pemimpin dari provinsi dari kota lokal uh, desa. Oke, okay, itu dia uh, proses dari behind the scene-nya, di mana aku harus wawancara dengan jarak tertentu karena juga masih pandemi uh, kemudian ibu si headernya ini sebisa mungkin kita sebagai penanya sebagai pewawancara itu membuat sinar sumber itu tenang santai gitu kan jadi kalau misalnya di salah salah pertanyaan bisa diselipkan kayak uh, jokes gitu nggak apa-apa karena kan nanti liputannya akan dipotong-potong kayak gitu ya oke okay, di next slide di next slide ini Uh, aku mau, mau sharing soal prosesnya. Nah di sini nih teman-teman, yang pertama kalau misalnya teman-teman mau buat konten khususnya, aku akan menyampaikan konten untuk uh, ke lembaga. Misalkan aku bikin konten untuk Kompas TV ya. The first yang pertama harus aku lakukan adalah riset. Kenapa? Kalau kita nggak riset, apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan itu nggak ada isinya, gitu kan? Uh, riset itu adalah nomor satu. Bisa cari dari mana? Bisa dari Google bisa dari e, baca buku ataupun informasi-informasi yang ada gitu kan ya kedua adalah menulis skrip nah di skrip ini pasti untuk teman-teman dari fikom itu udah belajar ya namanya dasar-dasar penulisan naskah e, ada audio ada visual voice overnya apa kemudian transisinya apa efeknya apa nah itu akan akan ditulis tuh di situ e, biasanya skripnya itu bentuknya tabel kayak gitu jadi akan memudahkan si editor untuk mengedit hasil liputan kita kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah shooting yang tadi aku bilang proses shooting ini nggak cuma sekedar kita bawa kamera terus kita shoot nggak, tapi kita juga akan tentukan di mana posisinya, di mana uh, setupnya, terus uh, pandangan matanya seperti apa, kenyamanan narasumber gimana, backlight apa enggak kayak gitu, dan kemudian uh, shootingnya di mana, kapan. Nah itu juga harus dipikirkan seperti itu. Nah, yang penting nih proses editing. Nah, biasa kalau misalkan aku sebagai content creator, uh, which is uh, sebagai produser juga untuk konten creator kompas tv, pasti bawel banget sama yang namanya editor. Uh, pokoknya aku bilang, enggak uh, nih audionya turunin, uh, transisinya enggak kayak gini ya. Jadi benar-benar kita tuh harus setiap detik. Jadi hitungannya tuh perhatiin hasil liputan tuh setiap detik editing. Jadi apa yang kita tulis di script kalau misalkan scriptnya keliru. Penempatan nama ataupun tulisan subtitlenya nggak benar, kita nggak bisa salin editor karena pintu untuk menyaring satu liputan itu adalah di produser. Jadi produser itu punya beban yang luar biasa di mana dia harus benar-benar tanggung jawab dengan hasil liputannya sampai benar-benar bagus kayak gitu. Jadi buat editor-editor kalau misalkan sedikit-sedikit dibawelin sama aku, ya sabar-sabar ya. Oke, okay. next. Nah, belum selesai tepinya ya. Jadi dari empat proses itu masih ada lagi. Next, nah ada lagi nih prosesnya. Ke preview. Setelah teman-teman editor buat, aku sebagai produser harus preview. Nah itu yang tadi aku bilang. Aku akan bawelin uh, penempatan ini nggak benar nih, jadi segala macam. Blablabla. Mungkin ada yang miss lagunya. Harusnya momennya sedih, tapi kok lagunya cheer up kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin. Kayak gitu ya. Nah kemudian harus juga ada namanya revisi. Enggak apa-apa. Aku lebih baik uh, tidak cepet-cepet upload ketimbang tidak revisi kayak gitu. Jadi jangan takut untuk revisi. Misalnya minta tolongnya nanti direvisi yang ini, yang ini, yang ini kayak gitu. Nah kemudian yang berikutnya itu ada final preview. Jadi di preview lagi dilihat lagi dari depan dari opening body sampai closing kayak gitu. Nah ini dia kita udah masuk ke dalam proses yang namanya kita mau upload. Judul, judul untuk kita mau upload di sosial media khususnya YouTube itu penting banget teman-teman. Tiga poin ini ya, people, placing, and things. Jadi kalau sebenarnya bahasa ringannya itu seperti SPOK gitu ya, subject, predicate, object, dan keterangan waktu. Jadi kalau kayak tadi yang ibu header lebih dekat dengan Sosoknya kan udah kuat ya sebagai wakil duta besar Amerika Serikat, dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus momennya ini sekarang lagi Ramadan nih, nah gitu kan. Nah sosoknya kuat, kemudian momennya Ramadan. Nah aku ambil tuh poin-poinnya dari judul-judul yang kuat ini seperti apa nih? Oh lebih dekat dengan header Variafa 6 tahun di Indonesia pengalaman Ramadan paling spesial. Nah, dalam satu minggu, views-nya itu udah 300 ribu lebih. Dan cukup emes juga sih, maksudnya thanks banget kalau apa e, yang kita buat itu dapetin apresiasi dari para penonton dan bisa dinikmati gitu. Jadi, pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh narasumber kita dengan judul yang mengundang itu e, rasanya tuh kayak puas gitu. Kita lakukan dengan maksimal gitu kan. Nah, yang berikutnya itu tagging. Jadi, pas upload, kita ada tagging tuh teman-teman misalnya tagging tuh ibaratnya hashtag gitu ya hashtag Ramadan, hashtag Wakil Dubes Amerika, kemudian taggingnya misalkan hashtag uh, Indonesia Jakarta kayak gitu. Jadi tagging-tagging uh, kuat keyword yang harus kita masukkan supaya nanti di mesin Google di search engine optimization SEO itu bisa kecari berita yang kita buat kayak gitu. Nah yang berikutnya kalau misalkan ini semuanya udah Baru deh tinggal publish upload, kayak gitu. Oke, okay, nextnya. Nah, klinik kilat, klinik kilat apa? Klinik kilat ini adalah bagian dari program yang aku buat pada awal masuk di Kompas TV sebelum pandemi. Nah, jadi aku memang banyak di klinik kilat ini berinteraksi dengan para dokter, para dokter informasi kesehatan, karena sebelumnya aku memang background-nya itu banyak kenal dengan para dokter, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih uh, thumbnail-nya, ya yang pertama ada totok aura kayak gitu, yang kedua ada soal vape, yang ketiga soal e, mengecek payudara, nah, terus kemudian e, ada juga akupuntur untuk ibu hamil dan banyak juga beberapa e, judul lainnya. Nah ini judul-judul thumbnail yang memang e, yang menurutku ah menarik nih untuk ditonton kayak gitu kan. Nah dari semua ini klinik kilat e, memang selama pandemi tidak tidak produksi karena memang Uh, untuk kita ke rumah sakit bolak-balik, gitu kan, agak-agak resiko gitu ya, teman-teman. Jadi, uh, sementara di pos dulu, uh, si klinik kilat ini, tapi aku mau ceritain juga beberapa pengalaman. Kalau misalkan liputan kayak kesehatan, itu penting banget. Yang namanya kita riset soal- soal istilah- istilah kesehatan, tuh penting banget. Apalagi kalau misalkan kita ngomong sama dokter, ah "Apa ya, dokter? Uh, apa ya tadi ngomongnya apa ya?" Kayak gitu, jadi uh, kadang suka miss istilah- istilah kedokteran kayak gitu. Oke, okay. nextnya. Nah ini kilat, kilat hapus tato yang aku buat, ini viewsnya paling banyak, hampir 700 ribu, kita lihat dulu ya liputannya seperti apa. Ternyata banyak loh alasan kenapa orang hapus tato, hmm, bisa karena mau hapus nama mantan, bosen, atau juga bisa disuruh sama pacar, istri, atau suami, atau sama mertua. Cara yang ditawarkan juga banyak, ada teknik laser ada operasi pengangkatan jaringan kulit, juga dengan dermabrasi atau pemudaran warna. Tapi baik juga loh pertanyaannya, sakit gak ya? Nanti jadi berbekas gak ya? Atau malah bentuknya jadi makin absurd? Ternyata banyak juga loh artis yang pernah hapus tatonya. Ada Ola Ramlan, Enolerian, Kelly Jenner, Angelina Jolie, sampai ke Johnny Depp. Nah, sahabat Kompas TV, karena saya nggak punya tato, jadi kayaknya saya harus telepon teman saya nih. Kemarin sih dia cerita, katanya mau hapus tato. Kita coba telepon ya. Halo? Halo bro. Halo. Ah katanya jadi ngapus tato. Jadi dong. Jadi ya. Gue dari tempat dokternya nih. Gue tunggu ya lu di sini ya. Oke, siap. Aku bentar lagi sampai ya. Oke. Woi, halo. Apa kabar? Jadi, aku satu. Bagaimana aja? Bagian tangan atau belakang? Waduh. Yang punggung dari suntik ya? Mau disuntik ya? Tahu <laughs> dong. Coba ya. Kalau sakit nanti aku ini suntik. Aduh. Sakit kayaknya. Kalau sakit, sakit. Ini nggak apa-apa. Ini sih kelihatan banget. Yang di punggung sama di tangan sih sama e, Warnanya juga sama sih hitam Jadi e, sama kok ini treatmentnya Cuma yang memang di punggung lebih lebar Ini secepat sih kalau hitam Oke itu dia tadi contoh klinik kilat hapus tato dimana aku juga harus tahu uh, riset apa sih hapus tato uh, macam-macamnya apa aja dari dengan teknik laser ataupun uh, juga harus interview dengan dokternya cari narasumber yang mau dihapus tatonya gitu kan nah puas banget sih aku sama liputan yang hapus tato ini karena komplit ya dari kita awal briefing sampai tatonya dihapus yang menariknya itu aku ambil judulnya adalah hapus, uh, hapus tato tidak sesakit diputusin mantan gitu. Jadi uh, narsum aku tuh dia mau hapus tato uh, simbol nama mantannya gitu di tangan gitu. Jadi uh, asik banget sih ini liputan yang hapus tato ini. Oke okay, next. Nah dari semua video yang kita buat tentunya produser itu punya beban pokoknya gimana caranya si video ini ditonton sama banyak audience terus disaksikan dan pastinya kalau bisa trending pasti ada kebanggaan sendiri dong, gitu kan. Nah, di dua uh, gambar yang aku tampilkan, teman-teman, itu ada dua video yang pernah masuk trending. Yang di sebelah kanan itu adalah Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman waktu mengeritik uh, Rizik Sihab, gitu kan. Nah, ini video paling banyak yang ditonton, yang aku buat. Ini trending, sempat trending nomor 2 di YouTube. Views-nya sampai 8 juta lebih. Ini paling besar, tapi aku nggak akan tampilkan yang itu. Uh, yang di sebelahnya itu ada Mas Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono, ketum Partai Demokrat. Saat itu lagi rame nih yang namanya uh, walkoutnya nya Partai Demokrat dari Sidang Paripurna tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, si walkoutnya nya itu pada saat si uh, kader demokratnya keluar dari Sidang Paripurna, itu lumayan... Uh, menarik perhatian publik tuh. Jadi ee, gimana mereka saat paripurna tapi tiba-tiba mereka tuh keluar gitu kan. Nah aku mikir kayaknya kalau misalkan video walk out-nya itu udah udah dimainin nih sama produser lain gitu kan. Nah pada saat shiftnya aku itu aku mikir apa ya buat apa ya terkait si walk out Partai Demokrat ini. Entah mengapa tiba-tiba tuh muncul ide Coba deh perhatiin Instagramnya AHY. Akhirnya aku buka tuh Instagramnya Mas AHY. Pas aku buka ternyata Mas AHY Mas itu lagi nonton detik-detik keluarnya kader Partai Demokrat dari ruang sidang paripurna. Begitu aku tayangin ini, besoknya ini video udah sampai 2 juta lebih. Dan aku bilang, oh ternyata uh, yang tadi aku bilang, people, place, and things. Uh, siapa orangnya yang kita angkat? Misalkan AHY ini kan sosoknya juga kuat ya. Jadi perhatian publik dia sebagai ketum Partai Demokrat juga sebagai putra sulung dari uh, Pak SBY. Nah, ketika dia menyaksikan detik-detik keluarnya kader ini, itu ternyata jadi perhatian publik. Oh ternyata sampai dia momen dia tepuk tangan ketika kadernya keluar itu jadi perhatian publik juga. Kita lihat videonya ya. Kon, oh. Pazeni Saran filti ap 9 Amin Pazin democrat Natakan Kon, Pazeni Mwa! itu dia video dengan satu menit aja. Views-nya udah sampai hampir 2 juta lebih teman-teman. Nah, uh, ketika editing juga jangan lupa untuk mencantumkan sumber dari video itu. Uh, sumber, misalnya Instagram, uh, dari sinar sumber yang kita kutip videonya atau fotonya. Kayak gitu ya. Oke, okay, next. Nah, ini juga ada video sidebar. Teman-teman uh, bisa lihat di kiri layar itu ada uh, peristiwa ledakan kilang minyak di Balongan, kemudian yang sebelah kanan itu ada Hotman Paris. Nah, lucunya di video-video sidebar ini, aku coba mikir yang yang drone Balongan itu dia sempat trending juga. Kalau misalnya Hotman Paris ini, aku mencoba membuat sidebar. Kita coba lihat dulu ya yang drone Balongan videonya. Peristiwa kita memberikan suatu tampilan sidebarnya dari pantauan udara. Nah berikutnya itu tadi ada juga e, berita soal Hotman Paris ketika bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Nah di situ aku ngelihat dari yang disampaikan bagus soal kasus-kasus e, hukum ya. Tapi aku ngelihat kok si Hotman Paris ini sibuk nyemprotin disinfektan ke wartawan kayak gitu kan. Nah kayaknya bagus nih buat ide. Akhirnya aku buatlah si video ini. Kita lihat ya videonya. Tadi video-video yang udah aku sharingin Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga Dan kapan sih teman-teman bisa buat Suatu konten untuk media sosial Sekarang atau tidak sama sekali Oke sekian dari saya Yuliana Wan, Saya kembalikan ke Sarah dan Veronica Oke Terima kasih untuk Kak Yuliana Untuk materi yang udah diberikan nih Kita kasih tepuk tangannya dulu kali ya keren banget nih untuk materinya kak thank you banget dan ini kita bisa belajar nih ya kalau aku sendiri aku ngerasa tuh penting banget ya untuk nyiapin step-step penting gitu ya untuk bikin sebuah konten gitu ya apalagi aku juga sama masa pandemi di rumah pengen banget untuk bisa buat konten yang bagus gitu ya dan ngomong-ngomong nih Sar ya aku juga belajar tentang betapa pentingnya step-step itu di kehidupan biasa kita juga nih, selain kayak mungkin di kerjaan, tapi di konten kita sendiri, kayak contohnya Instagram gitu ya. Itu penting banget loh, bikin step-step kayak gitu biar menarik perhatian publik gitu. Bener banget, Fer. Dan menarik ya, ya dari ya. Kak Yuliana tadi terakhir bilang, kapan sih kita bisa menjadi konten creator? Ya sekarang gitu loh. Kalau misalnya bukan sekarang ya kapan lagi? Walaupun tadi katanya kayak rubit gitu ya banyak harus persiapkan, tapi in the end tuh ternyata menjadi seorang konten kreator tuh uh, tergantung bagaimana kita tuh bisa mengembangkan bakat bakat kita dan bisa kita uh, bungkus seunik mungkin dan akhirnya kita bisa nikmati oh, bersama-sama dengan orang-orang lainnya. Thank you ada untuk materi yang disampaikan. Nah, nggak lupa juga nih. Teman-teman, kita ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat Q&A dengan formatnya nama strip jurusan dan universitas strip pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab oleh Kak Yuliana di akhir acara. Oke, okay tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke sesi selanjutnya kita akan bersama-sama belajar dengan Kak Arief Brata untuk Kak Arief Brata kita persilakan buat menyampaikan materi untuk kita semua ya terima kasih Mbak Sarah dan Mbak Veronica Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman kosan kelas online santai terima kasih banyak Kompas sudah Mengundang saya ke sini, dan juga buat teman-teman yang bergabung di kelas online santai ini, semoga sehat selalu dan yang berpuasa, semoga dilancarkan, dan tetap semangat sampai akhir Ramadan nanti. Dan buat teman-teman juga yang bergabung dari universitas Untar dan juga banyak e, universitas lain, saya ucapkan selamat datang. Dan mungkin yang belum kasih aktif kameranya, tolong dinyalakan karena. Kalau teman-teman tidak nyalakan kameranya, itu lebih ke clubhouse sih. <laughs> Oke, okay, saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Nama saya mungkin sudah ada di poster, mungkin ada yang salah juga join di sini. Dia kira uh, kelas menjahit jas gitu, Tyler gitu, bukan ya? Ini saya stand up komedian, saya Arief Brata, uh, alumni Suci 8 Kompas TV, dan hari ini saya akan memaparkan bukan bermaksud untuk uh, menggurui teman-teman semuanya tapi lebih ke sharing uh, apa yang saya alami sebagai konten kreator. Nah, yang pertama tuh saya kan dari uh, segi komedi ya. Menurut saya stand up comedian kan mengungkapkan keresahannya dengan dibalut dengan komedi. Karena uh, ketika sebuah keresahan kita balut dengan komedi itu lebih mudah di dipahami seperti itu dan awal-awal saya paling mau curhat aja pengalaman saya selama pandemi dan akhirnya bisa join atau bisa menjadi konten kreator Nah ini tulisan saya mungkin teman-teman baca aja sendok menjelaskan ya tapi jangan dong <gif> saya awal-awal pandemi itu memutuskan untuk balik ke Makassar ya karena waktu itu ada job stand up Nah pada saat sampai di Makassar, waktu itu sudah diberlakukan lockdown atau psbb dan saya tidak bisa balik ke sini lagi di jakarta dan job saya di makassar itu adalah ya stand up lah gitu mengisi stand up di salah satu komunitas stand up di, di sulawesi selatan nah pada saat lockdown semua kerjaan saya habis pokoknya setiap job job saya itu di cancel cancel semua tidak ada dan akhirnya saya e, tinggal di rumah tiap pagi tatapan saya kosong siram-siram aspal pakai air got nah saya bingung itu mau ngapain lagi saya ini ya kan job tenet tidak ada akhirnya apa e, saya main sosmed sosmed terus HP terus dilihat anak tidak diurus tuh HP aja tuh apa tahu ada kolingan kerjaan ya kan nah pada saat itu e, setelah saya melihat teman-teman semua uh, apa stand up comedian itu semua beralih ke konten kreator. Semua membuat konten di Instagramnya atau sosial medianya masing-masing. Nah, setelah itu saya berpikir, ah kalau saya cuman seperti ini nih tidak memulai sementara sekarang kan uh, era digital, teman-teman. Semuanya itu tidak bisa dipungkiri ya. Sekarang saya aja ini tidak nonton TV. Jarang saya. Saya sudah tidak tahu itu iklan apa yang lagi hit sekarang di TV tidak. Tapi kalau di sosmed atau di YouTube segala macam saya nonton. Nah, seperti e, seperti itu juga mungkin teman-teman karena HP itu ketika kita bangun yang pertama kali kita lihat apa? HP kita. Oh, lupa dicas lagi dari malam. Ya kan baterainya tinggal sedikit. Pokoknya itu dulu. Habis itu baru beraktivitas. Nah, saya setelah saya berpikir ah seperti kalau begini terus ini anak dan istri saya tidak makan. Iya kan? Akhirnya, saya mencoba untuk membuka aplikasi yang namanya FaceApp. FaceApp ini buat teman-teman, ya, mungkin belum tahu. Ini aplikasi itu sempat viral, ya, awal-awal e, e, itu tuh bisa membuat muka kita menjadi tua. Tapi foto, nah, setelah saya geser, itu ternyata bisa video juga. E, jadinya, mungkin saya jelaskan nanti kontennya saya seperti apa karena mungkin teman-teman yang lihat ini kan cuma stand up comedian mana kontennya mana mungkin teman-teman bisa lihat atau bisa cek Instagram saya tapi sebentar saya jelaskan juga dan saya ini alumni Suci 8 ya setelah menjalani job segala macam semuanya itu bergantung pada stand up tidak ada saya sebelumnya pandemi itu saya tidak tidak membuat konten sama sekali waktu itu karena apa ya e, cuman materi aja materi stand up begitu dan setelah pandemi itu banyak banyak orang yang mengupdate update status di sosmed artinya interaksi orang pada saat lockdown pertama itu betul betul fokusnya di sosial media apalagi kan ya kita tahu sekarang teman teman orang ketemu teman lama saja ya kan pasti yang pertama itu tidak ditanya kabar dulu langsung nyala kameranya instastory dulu eh 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 siapa ini siapa nih ya kan begitu karena dulu dulu kita ini ketemu sama teman, teman lama biasa aja begitu ketemu eh bro apa kabar ya kan eh sehat agak gemukan kau sekarang sekarang tidak eh 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 siapa nih padahal dari jauh itu masih di Insta story nah takutnya buat teman-teman yang Insta story teman lamanya ini ya pastikan dulu itu betul-betul teman lama kau ya kan karena ya namanya manusia kadang ada miripnya apalagi sekarang pakai masker ya kan Takutnya dari jauh di Insta story siapa nih? Pas dekat aduh siapa ya? <laughs> Jadi bingung ya kan? Jadi teman yang itu orang itu bingung juga. Eh siapa nih? siapa? Akhirnya biar tidak panik dia eh siapa nih? Siapapun kita kita sama di mata Allah, guys. <laughs> Jadi malu ya kan? Nah, sekarang itu serba Instagram, serba uh, update update apapun. Nah, setelah saya lihat postingan-postingan teman saya saya memutuskan untuk menjadi konten kreator, boleh di next asik. Ah, ini dia, agak panjang ini sebenarnya untuk saya sih, tapi tidak apa-apa ya. Tadi cantik tuh Mbak Yulia, uh, ada warna-warnanya, ini lebih ke catatan HP kayaknya. Jadi membuat konten Instagram itu terinspirasi dari teman-teman komika yang tetap survive. Waktu yuk, pertama kali itu saya melihat, yang mungkin teman-teman juga tahulah lah. Uh, dari stand up komedian juga yaitu bintang Emon. Nah bintang Emon itu pada saat awal pandemi dia mengungkapkan keresahannya dia dengan dibalut komedi. Jadi e, waktu itu saya ingat sekali kontennya dia itu namanya DPO. E, konten sebelum-sebelum pandemi juga dia sudah sedoa bikin ya DPO itu dan e, berdurasi satu menit. Tapi pada saat booming itu dia lagi membahas tentang orang yang E, kemana-mana, tidak pakai masker sementara pada saat awal-awal pandemi kan kita pasti panik sekali gitu, takut nah dia mengangkat itu dengan dibalut komedi, dibumbui dengan e, punchline e, ber, berpolakan ada rule of three, ada juga hyperbola di dalamnya tapi semua itu dikemas dengan diksi-diksi e, yang lucu yang kita dengar itu kayak ringan tapi tetap e, premisnya itu payung utamanya adalah keresahan itu. Nah itu viral kemana-mana termasuk masuk di grup keluarga saya di WhatsApp dia bilang wah lucu juga ini e, siapa ini. Nah pada saat itu saya melihat respon-respon orang banyak orang yang tidak tidak tahu kalau dia ini adalah stand up comedian. Nah jadi saya berpikir wah Mungkin kita ini sebagai stand up comedian ya tidak terlalu banyak dikenal kalau kita belum jadi seperti rapi Ahmad begitu. Tidak terkenal. Nah akhirnya saya memutuskan uh, saya akan mencoba untuk membuat konten juga seperti dia. Tetapi kontennya pada saat itu awal-awal ya. Para stand up comedian itu membuat konten kalau teman-teman nonton atau pernah lihat di Twitter. Uh, ada Viko, ada Yuda Keling. Dan beberapa stand-up komedian lain itu memparodikan beberapa anim kartun. E, begitu kartun jadinya, misalkan Viko menjadi e, Naruto, terus dia mengungkapkan keresahannya soal Sasuke. Nah, setelah itu, dari komika lain, eh, tapi e, keresahannya itu tetap dibalut dengan komedi, dengan durasi satu menit, dan itu lucu menurut saya. Dan banyak juga responnya pada saat itu. Nah disambunglah dari teman-teman yang lain seperti Ardit e, membalas ke Naruto dengan dia menjadi Sasuke, dia mengungkapkan keresahan menjadi Sasuke terus muncul yang lain dan rame, akhirnya pada saat itu kayaknya trending di Twitter. Nah saya untuk saya pada saat itu melihat ah, akhirnya ini peluang juga untuk saya mencoba menjadi konten Yes ya, saya bikin juga sudut pandang sebagai seorang gara. Nah waktu itu saya bikin gimmick-gimmick ada plastik di rambut seperti kayak rambutnya gara ya waktu itu. Saya bikin dan responnya orang naik, wah lumayan nih. Followers di, di Twitter juga naik. Nah akhirnya kita bikin grup terus membuat kita bikin keresahan apalagi nih. Karena betul-betul tidak ada kesejaan. E, aktivitas kita waktu awal-awal pandemi itu fokusnya di ya udah bikin konten saja nih. Biar orang masih ngeh kalau kita ini ada gitu stand up comedian. akhirnya bikin-bikin waktu itu jadi Doraemon ada yang jadi Nobita, terus ada saya jadi si temannya siapa tuh Jayaan lah, e, Suneo Suneo waktu itu terus naik lagi, nah akhirnya e, saya upload juga di Instagram dan lumayan responnya dari dari sosmed e, waktu itu, terus saya mencoba e, membuat lagi pada saat itu mem, e, menirukan bintang Emon yang Menyampaikan keresahannya tentang COVID-19 dengan dibalut komedi. Pada saat itu, saya membuat video yang filternya itu saya menjadi orang tua nenek. Ya, kakek-kakek lah begitu, tetapi saya cuman menirukan, "Oh, ini bintang emon seperti ini. Saya seperti apa ya kalau misalkan mau lebih beda begitu?" Karena menurut saya, saya dengar kata-kata dari Mas Panji Pragi, itu sedikit beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik." Jadi kalau misalkan saya upload dengan gaya bintang Emon juga, ya apa bedanya begitu? Yang pastinya dia lebih lucu dan lebih viral. Saya ya mungkin kalau misalkan mau dikasih sama seperti itu, ya jelas jauh berbeda. Maksudnya tidak bisa menyeimbangi begitu. Akhirnya saya mengambil, membuat eh, uh, konten dengan muka orang tua, saya upload dengan keresahan pada saat itu pas pandemi Uh, saya lihat apa nih isu-isu yang mungkin uh, lagi naik tapi tidak terlalu di oleh oleh media. Karena waktu itu yang paling diangkat adalah driver ojol. Driver ojol yang pas pandemi itu betul-betul terdampak seperti itu. Nah, semua berita di, di sosial media, di Instagram, kasihan abangnya, kasihan ininya. Dia tidak ada tidak ada orderan segala macam. Nah, saya melihat sudut pandang yang lain saya melihat pada saat itu bukan driver ojol ya karena ya bukan driver ojol saja yang berdampak dari pandemi ini. Nah saya mengangkat sudut pandang dari supir PTPT. -pt. Nah teman-teman kalau tidak tahu supir PTPT -pt itu angkot. Jadi angkot di Makassar waktu itu sangat berdampak sekali karena tetangga juga banyak juga supir angkot yang mengeluh karena orde, e, lurangnya dia apa lurang lagi apa sih namanya itu e, orang ya penumpangnya lah ya kan penumpangnya dia itu tidak ada sama sekali bahkan. Jadi berdampak sekali ke keluarganya dia. Nah, pada saat itu saya melihat peluang. Saya memposisikan diri saya yang kakek-kakek tadi, muka muka tua itu. Mengungkapkan keresahan dengan dibalut dengan komedi soal pandemi ini. Dan pada saat itu, saya kan ini cuma bikin konten aja ya. Maksudnya ya, ini kayaknya... Eh, konten saya deh, saya upload aja tas. Setelah beberapa hari ternyata di Facebook itu lagi rame videonya saya rame di Instagram juga banyak yang share dan yang uniknya adalah saya namai kontennya itu karakternya itu adalah Haji Rate ya Haji Rate itu ya nama orang di Makassar lah saya namanya Haji Rate konten Haji Rate ini viral dan juga ada yang upload yang uniknya ada yang upload dari akun media ya sudah besar lah juga. Tidak usah disebutkan. Tapi di, di Instagram ya. Nah, <laughs> lucunya adalah media ini mungkin tidak riset begitu. Dia cuman ambil terus diupload dan tidak dicantumkan sumbernya. Yang yang mention saya itu adalah follower-follower saya. Bang, ini video kau kan, ini kau kan. Saya lihat captionnya itu adalah Kasihan e, Bapak-bapak ini gara-gara pandemi berdampak sekali pada angkotnya dia, PT-PT-nya begitu. Jadinya berita jatuhnya berita jadi kayak orang betul-betul orang kakek-kakek dan orang-orang yang komen di bawah itu ibah begitu kayak kasihan kayak tapi kok lucu ya. Ya memang kita bikin komedi begitu. Jadi orang-orang tidak ngeh kalau itu betul-betul saya orang tahu dan yang upload itu taunya ya memang bapak-bapak begitu. Memang dia super angkot. Akhirnya saya DM, Min itu kayaknya saya deh. Kalau boleh tahu ya kan boleh dicantumkan nggak Sumber, sumbernya atau Instagram saya. Terus dia jawab, ini beneran kau ya? Ya maksudnya kok cek dulu lah Instagram saya begitu. Kalau saya bilang saya, ya saya begitu. Akhirnya mungkin dia sempat scroll-scroll, dicari tahu, baru diganti. Arief berada membarodikan, bla 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 bla. Jadinya, e, maksud saya, itu viral di, diambil dari Facebook, tidak dicantumkan sumbernya, dan e, captionnya diganti. Akhirnya, pada saat itu langsung follower saya lumayan rame, naik, dan saya e, melihat lagi, oh ada filter, filter yang lain nih. Setelah face app ini, ada yang namanya Snapchat nah di snapchat ini filternya banyak ada ya jadi anak kecil ada juga yang jadi ibu-ibu nah saya bikin beberapa konten lagi tapi tetap dalam bahasa makassar ya karena menurut saya pasarnya saya kayaknya harus lebih mengkerucut begitu ketika saya cuma mengupload dengan berbahasa Indonesia ya ibaratnya ya di dunia konten kreator tuh kayak jalan tol lah Jalan raya yang besar begitu banyak sekali mobil yang jalan di situ, akhirnya orang tidak bisa fokus ke, ke mobil yang lewat-lewat ini karena banyak besar besar juga, ya kan? Akhirnya saya memilih untuk jalan yang kecil-kecil saja, lokal- lokal saja. Jadi kolam saya itu memang saya bikin ya khusus di Makassar saja. Karena setelah saya bikin konten itu dan memakai bahasa e, Makassar, itu respon orang juga sangat baik begitu. Nah. E, bisa di next dulu catatan-catatan saya ini. Nah ini dia konten Haji ratih Family. Jadi setelah saya buat konten atau e, filter yang bapak-bapak itu, kakek-kakek itu, saya bikin lagi ada yang namanya Mama So'na. Mama So'na ini ibu-ibu e, satu anak dan dia itu judes lah. Kalau di Makassar itu cere, capila lah, cerewet begitu. Nah terus dia ini punya anak namanya Icang nah icang ini uh, biasanya membu uh, saya kan menulis konten itu berdasarkan format stand up ya uh, ada premis dulu ada setup dan ada punchline nya sama mungkin teman-teman juga yang ya mungkin sudah tahu lah penulisan penulisan skenario atau apapun itu yang ada karakter ada tujuan dan ada halangan karakternya adalah uh, yang tadi Haji Rate, Mama So'na, dan icang Tujuannya ini misalkan Icang ingin membeli takjil. Nah halangannya ini si mamanya, mamak So'na ini melarang kalau membeli takjil karena di luar lagi pandemi ya. Contohnya seperti itulah. Mungkin teman-teman bisa nonton di ya, YouTube Radit, itu banyak tips-tips uh, juga soal itu. Tapi saya tidak bakalan bahas. Nah setelah saya buat, ini tidak menjadi satu keluarga dulu. Saya upload masing-masing. Terus waktu itu Bang Jegel, Indra Jegel komen. Ini ada hubungannya dengan kakek-kakek itu tidak di kolom komentar saya. Oh, akhirnya saya kepikiran, oh kenapa saya tidak membuat menjadi satu keluarga saja begitu. Jadi, eh karakter kakek-kakek ini si Haji Rate adalah kakeknya karena saya pikir oh kayaknya kalau menjadi seorang suami ini terlalu tua ini. Sementara yang filter yang apa? mama-mama e, ini memasuk, mama nah ini terlalu muda takutnya dikira wah ini kok suaminya tua sekali apakah nikah muda begitu ya kan akhirnya saya bikin itu menjadi kakeknya dan alhamdulillah pada saat ramadan e, tahun lalu itu menjadi konten yang betul-betul ditunggu asik ditunggu lagi ditunggu sama orang-orang di Makassar waktu itu da, karena karena saya bilang ditunggu ya banyak juga dm dm teman-teman yang masuk terima kasih banyak ini serius ini terima kasih banyak kak e, sudah menyuarakan e, apa angkot begitu? Karena bapak saya ini e, supir bis malam begitu, oh, lebih parah lagi ya kan? Katanya penghasilannya turun sekali. E, dan video saya itu disebar di grup-grupnya dia. Oh, berarti banyak juga supir-supir yang nonton video saya. Ya? Terus ada juga yang e, share kalau terima kasih mama saya lagi COVID dan nonton e, kontennya e, Bang Arief ini. Jadinya semangat lagi begitu. Jadinya setelah dapat respon-respon dari orang-orang begitu -orang, saya jadi semakin semangat untuk membuat konten. Nah mungkin bisa di next dulu. Uh, nah ini dia contoh dari konten Haji Ratih. Bisa dinonton dulu. Kalau begini apa? Eh, Jalak. Kalau bunyinya ayam? Kote. Jalak kote. <laughs> Astagfirullah. Ini apa? Eh, palu. Kalau kena air? Basah. Palu basah. <laughs> ini ini orang apa? Eh, tinggi kalau bibir nama mak <laughs> muncung tinggi moncong <laughs> datu bin datu eh bahasa makassarnya air ejek eh, ne kalau gelang panta jadi ponto, ponto. <laughs> bahasa inggrisnya pergi eh, go kalau orang eh asika eh gosok go gosok <laughs> <laughs> hey, mama, beli lagi, mama. eh mama lagi mamak eh bahasa inggrisnya lagu song kalau kita kalah masuk nah em memang nih maksudnya? eh kalau kita tidak menang kalah, iya kalau. song song sem kalah, tunggu dulu nada tu mau berak. Nah itu mungkin bisa sedikit menggelitik teman-teman yang nonton, tapi ya saya akui itu memang segmented ke apa eh, pasarnya itu adalah orang-orang Makassar karena diksi diksinya itu atau bahasanya saya pakai bahasa Makassar. Sempat ada respon juga, e, kalau Bang tidak usah bahasa Makassar, dialeknya saja, atau Bang kasih subtitle dong biar kita mengerti. Nah, pada saat itu awal-awal e, video saya itu, saya tidak kasih subtitle ya. Jadinya banyak e, yang komen, "Ya, sayang nih, kayaknya lucu nih, tapi saya tidak mengerti." Akhirnya waktu itu saya bikin satu episode, dua episode itu tadi tuh cuman selingannya saja ya karena kalau sudah masuk di seriesnya itu dia panjangnya sekitar ya dua menitan lah durasinya. Nah pada saat episode kedua saya dapat respon dari Koernas waktu itu langsung di WhatsApp Rip kontennya ini bagus nih Rip cuman eh, tambahannya adalah paling di subtitlenya saja biar lebih universal begitu biar lebih dimengerti orang banyak. Nah Terima kasih, Kurnia, sudah memberi masukan. Waktu itu langsung saya bikin episode, 3 saya kasih subtitle dan kesulitan dari membuat karakter-karakter ini adalah ya, waktu di rumah saya syuting sendiri, saya memikirkan betul karena e, banyak juga yang saya tahu ya, kalau misalkan kita mau bikin series atau membuat satu karakter itu, kita harus e, memberikan bayangan dulu. Ini orangnya seperti apa, kira-kira umurnya berapa? Dia kebiasaannya apa? Jadinya, pada saat dibentrokan dengan karakter-karakter lain, itu jadinya bisa ditemukan titik komedinya. Misalkan, anak anak kecil ini namanya Icang. Dia itu periang terus eh, karena anak satu-satunya jadi manja begitu. Jadi, eh, dia selalu, misalkan, mau makan apa, dia selalu langsung bilang ke ibunya, "Ya, istilahnya banyak maunya juga lah kalau anak kecil." Sementara si Mama So'na ini. Ibu-ibu yang jualan di pasar, dia jualan e, pakaian begitu pakaian anak-anak. Nah, sampai sedetail itu, saya pikirkan biar nanti bisa ke depannya. Oh, bisa, kayaknya episode yang pada saat dia jualan nih di pasar, bisa kayaknya dia lagi e, ngobrol sama pembeli. Dan Haji Rate ini adalah e, ya, supir PT-PT, supir angkot yang sangat sayang dengan cucunya. Jadinya ketika si Itchang minta sesuatu dibantah dengan dengan si Mamak Sokna ini, yang biasa membela itu adalah si kakeknya, karena kakeknya ini sayang sama cucunya ya. Se sebenarnya sih ini e, lebih ke kayak kehidupan sehari-hari ya. Mungkin teman-teman yang mungkin tinggal sama kakeknya dulu, tinggal sama neneknya, paling sering pasti dapat pembelaan dari kakek begitu. Eh, kau kasih saja itu cucu mendapat apa ji? Kasih saja anakmu itu biar mi ya biasakan begitu. Nah, kalau si ibu ini, kadang kenapa dia, kenapa dia apa ya, eh, jahat misalkan sama anaknya, karena dia tahu ini, ini tidak penting untuk kau, ini tidak, tidak apa ya, ini cuma buang-buang uang gitu. Nah, kadang komedinya itu, eh, ada di Mama Sona ini, karena karakternya kadang sebel-sebel, tapi pada saat mau dibelikan, misalkan dia minta, eh, ayam goreng, kata Mama Sona. Eh, janganlah, nanti saja itu, habis-habis si uang saja, makan yang di rumah saja. Kata kakeknya, ya janganlah, belikan saja. Pada saat dibelikan, yang habisi ayam goreng ini mamaknya sendiri. Nah, mungkin komedinya ada di situ. Dan, ya pada saat itu, rumah, Ramadan tahun lalu ya, itu ada sekitar 12 episode apa. Selesai, dan Ramadan tahun ini saya bikin lagi. Karena menurut saya momennya itu pada saat Ramadan saja. Dan bikinnya juga lumayan sangat ribet teman-teman, karena ini ada dua aplikasi, ada app ada Snapchat ini. Ketika pada saat saya rekam sendiri, saat kadang masalahnya itu ada di apa audionya tidak bagus lah, memori HP full, pokoknya ribet sekali. Jadi buat teman-teman yang ingin membu memulai membuat konten apapun itu di luar dari konten yang filter-filteran ini ya. Ya buat saja dulu. Karena e, masukan saya ini cuma sekedar masukan ya. Saran lah begitu. Ketika sudah ada ide di kepala. Itu harusnya langsung dieksekusi saja. Karena yang fikir. E, yang mendapatkan ide yang seperti itu di kepalamu. Bukan cuma di kepalamu saja. Banyak orang yang berpikir. Karena pengalaman saya ada beberapa ada konten. Oh ini kayaknya saya bisa eksekusi ini. cuman saya e, menunda-nunda. Akhirnya saya lihat di apa di konten-konten kreator -konten lain dia sudah angkat dia sudah bikin dan menurut saya ketika itu sudah dibuat ya saya pribadi sih ya takut dibilang e, meniru ya menjiplak begitu jadinya akhirnya saya tinggalkan dan e, jadi buat teman-teman kalau misalkan sudah ada ide ya langsung saja sikat oke bisa di next lagi nah ini respon netizen mungkin e, yang tadi itu So, cukup baik sekali dari dari Makassar dan setelah itu saya merambah ke konten-konten yang lain bisa di next ini tadi respon netizen sudah selesai nah tips-tipsnya ini ada ATM amati tiru modifikasi jadi teman-teman misalkan melihat suatu konten begitu apalagi di TikTok sekarang ya itu bukan amati tiru betul-betul ditiru betul-betul tapi menurut saya itu kayak tidak inilah tidak sah begitu karena sudah di, eh, dibikin sama konten orang, jadi kita harus tiru dan modifikasi. Terus bikinlah konten yang relate. Jadi, yang betul-betul orang eh, merasakan dulu, nih, oh iya, betul ini, saya banget nih, ini betul-betul saya rasakan, dan kehidupan saya rasakan. Terus, ya, bikin saja dulu, dan yang paling penting adalah konsisten. Ini mungkin eh, ada contoh eh, konten saya yang ATM, silahkan ditonton. nya bagus kualitasnya sini Nah itu teman-teman jadi konten itu betul di luar itu atau di tiktok sudah banyak tapi versinya itu adalah cuman memanggil si loki ini yang ada di TV karena adegannya itu kan dia balik begini jadi macam-macamlah cara dia memanggil nah pada saat itu saya berpikir E, kalau cuman seperti itu kayaknya ya semua orang bisa membuat. Nah, pada saat itu saya jualan juga pada saat pandemi itu saya jualan casing HP online. Cara promosi saya seperti itu. Dan yang nonton ini di TikTok se e, sekarang itu sudah 7 juta 900-an lah sudah banyak yang share. Dan alhamdulillah pada saat saya upload itu penjualan casing HP saya biasa-biasa saja sih. <laughs> Karena dia cuma nonton kontennya aja. Tapi ada lah yang beli keluarga begitu Terima kasih keluarga. <laughs> Tapi e, cara promosi saya itu direspon dari beberapa komik yang ah ini bagus nih kontennya. Sini saya beli. Ya saling support aja gitu. Itu tadi konten ATM Amati tiru modifika modifikasi. Terus ini konten yang relate. Boleh diputar dulu videonya. Jadi kita di sini cuma makan siang doang sayang. Yes guys. Gaya banget ya kita cuma makan siang di Brussel terus pergi lagi makan pagi di Belanda. Makan siang di Brussel, makan malam di Paris, gokil. Oke, kita sekarang udah sampai Paris. Jadi kita tadi pagi makan sarapan di Amsterdam, kita lunch di Brussel, Belgia. Sekarang kita udah sampai Paris. Sayang waktu itu kita pernah kesini bikin video clip. Ya. Kalian kalau mau lihat video clip yang akhir sih takdir manusia waktu itu kita syuting video itu di Belanda sama di Nah itu tadi konten saya yang relate buat kaum-kaum rebahan sobat Miss Queen. Waktu itu saya buat karena menurut saya kayaknya orang ini kebiasaannya sekarang ya. Ketika mau makan pasti nonton YouTube. Ya kan? Misalkan cari konten apa nih? Makan-makan sudah banyak ya kan? karena saya termasuk orang yang seperti itu, misalkan lagi makan ya pasti nonton nonton TV di nonton YouTube di TV. Nah pada saat itu saya lihat e, sosok Raffi Ahmad ini kan ya siapa yang tidak kenal begitu. Akhirnya saya membuat e, konten ini polanya itu seperti kayak komparasi lah, jadi diban membandingkan kehidupan yang Sultan dan kehidupan yang Stafirullah begitu ya kan. Karena waktu itu pada saat saya upload orang-orang kayak ah gua banget nih konten token listrik gua banget nih pas bunyi begitu karena pada saat lagi makan eh uh, kehidupan yang dia makan di Paris tiba-tiba ke uh, mana ke Belanda begitu sedangkan saya makan cuman di depan TV dan ada token listrik bunyi banyak yang respon kayak ini tuh adalah satir atau apa segala macam tapi niat saya tuh cuman ya bikin konten saja begitu itu uh, responnya juga sangat baik dari dari netizen-netizen, ya mungkin itu saja kali ya dari saya. E, kalau dari saya sih eksekusi saja dulu. Kalau sudah ada ide, eksekusi. E, kalau teman-teman mau menjadi konten kreator yang komedi, e, silakan nonton-nonton sudah banyak referensinya di YouTube juga. Dan kata Mas Panji itu, bikin aja dulu. E, jangan takut jelek, karena sudah pasti jelek. Jadi bikin saja dulu. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Karif Reta untuk paparan materinya semua luar biasa sekali. Tadi kita udah ngomongin hal-hal yang serius ya mengenai konten kreator, tapi kali ini kita diajarin juga nih gimana kita bisa membalutnya dalam hal-hal yang berbau humoris. Dan banyak banget nih materi dan hal-hal baru yang aku dapetin. Jadi kalau misalnya kita mau uh, jadi seorang konten kreator, khususnya dalam hal-hal yang ingin membawa tawa. Um, salah satunya cara yang harus kita lakukan adalah tetap sama sih, kita harus melihat dulu dan melakukan riset terlebih dahulu agar materi yang kita sampaikan juga nggak salah sasaran gitu kan. Dan kalau Vero sendiri gimana nih? Apa yang Vero dapat? Bener banget nih, aku juga dapat dari segi, ya maksudnya konten humoris gitu ya, apalagi di awal-awal dibilang gitu ya, masa pandemi membuat kita tuh kayak kehilangan lapangan pekerjaan, segala macam aspeknya juga kita pasti bingung, gitu ya mau ngapain. Ya kayak tadi dibilang katanya Kak Arif ya, nyiram-nyiram air gitu ya, dari got gitu ya. Tapi balik lagi ya, untuk semua konten tuh pasti butuh usaha gitu. Dan untuk Kak Arif yang kayak memulai ini dari ibaratnya kan pindah ke sosial media gitu ya, yang baru gitu ya itu kayaknya perlu keberanian yang cukup luar biasa gitu ya. Kayaknya boleh dicontoh gitu ya, Sar. Nah, uh, buat teman-teman nih. Kalau misalkan mau bertanya nih langsung aja, langsung tanya aja. Dan kali ini kita mau langsung buka sesi pertanyaan kali asal ya, ya. Ya langsung aja nih kita bakal buka sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman semua, ayo langsung aja kalian eh, kasih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sama kak Yuliana dan juga Karif Brata di kolom chat yang ada di Zoom ini dengan format nama strip jurusan strip universitas dan juga langsung lampirkan pertanyaannya. Yaudah, kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan. Oke, kita langsung. Kampus Kompas TV kembali hadir. Mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke kita sekarang akan membacakan pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman nih. Langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama ya untuk uh, dari. Nicholas nih Fakultas Ilmu Komunikasi Untar nih. Selamat pagi. Izin bertanya kak, bagaimana cara menjaga motivasi editor agar tidak burn out di tahap post production dengan banyak revisi? Ini mungkin buat kak Yuliana kali ya, Yuliana Wen ya. Boleh menjawab kak? Oke, aku jawab ya mas. Silakan. <laughs> Kalau saya jawab <-tanya>, bingung ya. <laughs> Tapi mas Arief juga ada timnya kan ya, <laughs> tim editing. Ya, jadi kalau tadi aku bilang kalau misalnya jadi produser memang harus bawel, harus detail per second, per menit sampai tayangan itu final preview itu siap untuk diupload. Nah, tentunya kita juga belajar komunikasi ya teman-teman. Jadi penting banget yang namanya komunikasi dengan eh, baik gitu. Jadi misalkan aku tuh biasanya sama editor aku akan puji dulu. Ini flow-nya udah bagus nih, uh, enak banget nih susunannya uh, udah sesuai dengan yang gue tulis kayak gitu. Nah uh, udah sesuai dengan yang aku tulis, uh, thank you banget ya. Tapi kayaknya ada beberapa hal nih yang mesti di uh, revisi kayak gitu. Mulai tuh pas udah aku puji bikinannya dia udah oke. Okay. Ah gue suka banget nih sama pemilihan lagunya, gue suka banget nih sama grafisnya kayak gitu. Setelah itu udah aku puji, baru aku kasih tuh poin sampai 1, sampai 10, sampai 20. Tra 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 detik ini, menit ini, menit ini, yang ini, 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 gitu. Jadi, udah dipuji dulu, baru nanti kita kasih kritikannya, kayak gitu. Jadi, kita apresiasi dulu supaya dia, oh ternyata produser gue suka nih sama editingnya yeah, yeah. gue, gitu kan. Yeah. Jadi, uh, dia juga terapresiasi, gitu. Tapi, ada beberapa nih yang harus direvisi, kayak gitu. Nah, biasa tuh karena aku memang... Eh, uh, preview-nya itu per second, jadi bisa sampai 20 poin menit ke ini, detik ke ini, kayak gitu, jadi benar-benar detail, ya yeah, gitu. Yeah. Jadi, tapi ya memang harus seperti itu karena supaya output-nya itu juga beres, gitu kan? Hmm. Jadi, jangan sampai ntar udah upload, ternyata ada yang salah, kita yang repot, kayak gitu sih. Oh, berarti harus menjaga moodnya dulu ya? Iya, <laughs> <Yeah>, benar, karena <laughs> jangan sampai ih, boil banget sih. Ini produser yeah. gak tau apa, gua udah edit lama-lama, kayak Betul. gitu kan? Karena kan editing juga lumayan umat ya. Betul betul. Apalagi kalau misalkan komputernya ngelek atau misalkan internetnya nggak bagus kayak gitu. Ah, jadi kita iya memang pa. harus menjaga. Tadi kan supaya nggak burn out, ah. supaya dia nggak emosi. Jadi ini kita puji, juga. <laughs> Poin-poinnya <laughs> ini bagus ya, jadi nih, kita baru. Apresiasi dulu. Apresiasi, kita apresiasi dulu. dulu. Baru kita kasih detail revisinya apa apa oh, aja. Oh, gitu. berarti jangan langsung. Eh, ini editannya jangan. bagaimana sih? Nanti dia emosi juga pas diedit pakai Viva video ada watermarknya. <laughs> Jilet, kan? <laughs> Jangan. Iya, <laughs> <tuh. laughs> kayak gitu sih teman-teman Sarah dan Veronica. Sarah, Veronica. Oke, okay, thank you Kak untuk jawabannya. Semoga Nicola sudah terjawab ya e, pertanyaannya ini. Dan next-nya kita ada pertanyaan lagi nih Dari dari Manisar. Nah, banyak banget nih teman-teman yang udah tanya. Selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari dia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpar. Halo Kak Arief, uh, izin bertanya. Seperti yang Kakak bilang dan mungkin juga banyak konten kreator luar sana, um, bahwa salah satu kunci penting dalam pembuatan konten itu adalah konses, uh, konsistensi. Dan gimana kalau misalkan saat kita baru upload sedikit konten dengan template tertentu, tapi di tengah jalan tiba-tiba ingin mengubah template kontennya? Mungkin ini bisa dijawab juga ya sama Kak Juliana. Jadi mungkin boleh dari Kak Arief Berata dulu dijawab pertanyaan. Kak, silakan. Ya, terima kasih. Uh, tadi pertanyaannya itu uh, bagaimana cara, misalkan kita sudah bikin nih, tapi kita mau rubah gitu ya, istilahnya ya, poinnya itu uh, tidak apa-apa sih, <laughs> karena kan uh, misalkan pasarnya ini sudah ada. Ketika kita bikin yang ini, uh, ada IP baru begitu, intellectual property kita begitu kan, itu kan jadi kontennya kita. Jadinya membuat pasar yang lebih uh, luas lagi ketika, misalkan, kita, misalkan saya. Bikin uh, konten itu di Instagram ada beberapa tuh, ada konten haji rate, ada berita berata, uh, terus ada lagi uh, resep berata. Resep berata ini uh, muncul ketika pada saat saya bikin haji rate, terus di tengah jalan kayak, oh ini tadi kita sudah bahas episode-episode masak nih, kayaknya uh, yang lagi naik juga, karena kan saya memantau juga nih apa yang lagi current isu apa yang lagi high, uh, yang lagi dibahas di TikTok sekarang gitu kan. Akhirnya saya oh ya udah bikin-bikin yang baru lagi deh kayak resep berata tapi pada saat saya masak itu durasinya berapa menit? Pada saat masak semua bahan-bahannya itu saya jadi in jokes begitu. Ini telurnya dimasak setengah masak jadi tapi jangan terlalu setengah-setengah ya kayak perasaanmu kayak gitu-gitulah. Ada, ada isi yang, ada komedinya. Ya? Nah, itu jadi satu kontennya saya lagi. Jadinya hmm. misalkan kita jangan fokus sama satu satu aja begitu. Satu terus konsisten sih memang kuncinya ya, tapi kita harus ada sedikit inovasi juga. Jangan cuma itu-itu aja nanti takutnya eh, penikmat karya kita itu bosan begitu. Tapi dari dari semua itu, misalkan kita sudah banyak konten-konten yang kita buat, yang paling berat atau yang paling harus kita jalankan itu adalah konsisten karena ketika pada saat kita bikin sudah satu uh, dua episode misalkan ya atau satu dua konten yang kita bikin itu betul betul semangatnya masih besar hmm. ah ayo bikin lagi nih respon orang bagus nih ketika sudah sudah lumayan banyak itu sudah muncul kayak aduh capek nih capek nih jadinya saya selalu melihat uh, apa ya role model saya itu Arif Muhammad atau Mak Betty hmm. itu mulai dari dia bikin kontennya di Instagram yang Mak Betty itu sampai sekarang merambah ke Youtube dan masih tetap konsisten. Dan kayaknya saya sudah bayangkan itu capeknya luar biasa ya. Dia nah. jadi satu orang karakter ganti oh. lagi. Nah sementara saya cuma tiga ini, itu pun cuma filter. Ganti bajunya juga tidak, tidak terlalu ribet lah. Sementara dia betul-betul kelihatan full body. Jadi saya respect sih. Karena konsistennya itu masih tetap terjaga sampai sekarang. Itu sih paling saya. Terima kasih mungkin. Mungkin. Semoga membantu. Asik. Iya. aku coba jawab ya. Kalau yeah. misalkan mungkin untuk mengubah template, khusus kalau tadi kan kalau Mas Arif ada beberapa aplikasi ya, misalkan yeah. di TikTok ataupun di Instagram. Instagram, iya. Nah, yeah. karena karena kalau aku mungkin lebih ke YouTube ya. YouTube, iya. Yeah, kalau yeah. YouTube itu kan sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau mengubah template konten, itu sebenarnya bisa kita gunakan thumbnail. Oh, iya, yeah, Ya, yeah. yeah, the power of thumbnail itu luar biasa, teman-teman. Jadi, uh, misalnya ada beberapa konten yang mau kalian ubah, kalian bisa uh, seragamkan si jenis template thumbnailnya itu. Nah di YouTube sendiri itu sebenarnya ada kategori, oh. ya kan? Jadi kalau playlist playlistnya apa nih? Misalkan Mas Arif punya konten masak, oke okay, playlist masak dikumpulin tuh video-video masak itu nanti template uh, thumbnailnya ya sesuai dengan yang yeah. kamu buat di kategori itu. Gitu. Misalkan dalam satu akunnya Mas Arif juga mau buat konten Uh, tadi yang komedi, gitu. Komedi, nah iya. itu juga bisa dibikin kategori, jadi kita bisa sama ratakan jenis desain thumbnailnya hmm. tanpa harus mengubah si konten itu nanti the next kontennya konten setelahnya itu, kalau misalnya kita mau buat ciri khas baru lagi kategori baru lagi, nggak apa-apa tinggal kita tentukan aja warna thumbnailnya seperti apa clickbaitnya apa, kayak gitu sih yeah, sebenarnya, yeah. jadi gak harus nggak harus mengubah image kamu ataupun kontennya, jadi kita bisa samakan playlistnya aja. Jadi oh, biar ya. uh, audiens juga ketika klik konten kamu nih uh, akun YouTube kamu bisa variatif. Oh ternyata sih Mas Arif nih kontennya nggak cuma komedi nih kayak gitu. Misal kamu ada kada konten Mas Arif misalkan nyanyi gitu kan bisa yeah. kan? mukbang gitu, iya. nah gitu sih teman-teman, oh jadi kita tinggal ganti thumbnailnya thumbnail aja ya? per kategori yang kita mau oh, aja sih, sebenarnya iya. bisa itu dan kita masukkan ke playlistnya, ya itu. di playlist youtube, iya. gitu sih Silakan Sarah dan oke okay, terima kasih Kak Yuliana dan Kak Arief jadi teman-teman uh, yang -teman, khususnya dia kalau lagi mau buat konten tuh buat aja gitu, loh, berinovasi, kreatif gitu. Loh. Karena yang penting kunci dari kita buat konten itu adalah konsisten ya, tetap melakukan dan tetap rutin dalam mengupload juga. Dan tadi kak Yulani juga menambahkan saat kita ingin mengupload setiap konten kita, kita juga harus tahu nih setiap sosial media di mana kita. Mau upload, kita harus tahu terlebih dahulu nih secara detail, entah itu cara membuat thumbnailnya, terus setiap unsur-unsur detail lah dalam sosial media tersebut. Jadi tetap konsisten ya dia dalam mengupload setiap kontennya. Oke, okay, vero selanjutnya. Oke. Okay. Untuk next itu kita ada pertanyaan dari Erlina dan dia nanya uh, dari komunikasi ya Universitas Pertamina dibilang halo Kak Arief, gimana sih caranya PD untuk terus berkarya tanpa mikirin omongan-omongan orang lain terhadap karya kita. Terima kasih. Mungkin Bisa dibantu juga nanti sama Kak Mas Arif aja. Saya aja dulu ya. PD. Nah, uh, kalau saya itu awal-awal bahkan ya sampai sekarang nonton video stand up saya itu tidak berani begitu malu kadang <laughs> tapi pada saat konten ini ya mau tidak mau kita harus lihat begitu karena waktu itu saya yang edit sendiri saya yang uh, diskusi dulu sama teman sih pada saat uh, mencari idenya itu diskusi dulu terus habis itu saya bilang setelah saya edit saya uh, ngetesnya itu sama teman-teman dekat dulu hmm. ini lucu nggak Nah, teman-teman yang baik adalah teman-teman yang berkata jujur. Tidak yang mensupport support oh, Lucu kok, upload aja. Ya, ya, Nanti kita betul. di komen sama netizen baru. ah kau bilang lucu tadi. Kritik nah, jujur. Ya? <tidak> kritik jujur aja. Nah, pada saat itu, ya sudah. Saya pede aja. Dan respon-responnya banyak juga yang bilang lucu-lucu. lucu Cuman ada pasti yang DM-DM. E, garing. Kayak, cok, begitu-begitulah. Kata-kata yang menjatuhkan lah. Cuman, menurut saya, semakin kita tidak melihat kritikan-kritikan itu, misalkan kita baca komennya, "Oke, kita cuman lihat oh ini mungkin dia merasa ini tidak lucu, berarti konten ini bukan untuk kau, bukan untuk memuaskan komedimu ya kan?" Berarti kita tidak masuk nih, jadi tetap bikin aja begitu, pede aja, karena kalau omongan netizen kita dengar. Wah itu kita tidak jalan-jalan itu karena semua uh, semua aspek itu netizen yang maha benar begitu kan. Betul, betul, betul. <laughs> Jadinya uh, saya dengan pada saat membuat konten-konten uh, itu waktu pada saat saya edit itu kayak malu sendiri ngeliat ngapain sih ini saya jadi anak kecil ngapain sih jadi kakek-kakek hmm. tapi ya pede aja begitu. toh juga respon-respon orang juga uh, baik. Dan kalaupun ada yang ngomongin kayak ndak lucu, ya sudah cuek aja begitu. Jadinya kadang saya kalau misalkan itu jarang melihat komentar-komentar uh, miring begitu, apalagi yang membuli ya, saya cuekin aja begitu. Karena uh, ini karya kita ya. Dan menurut saya, komedi itu kan uh, berbeda-beda jenisnya. Ada yang menurut kau ini lucu, tapi menurut saya tidak nah kalau menurut saya tidak ya sudah tidak usah komen harusnya ya tidak usah bilang kau ini tidak lucu ini tidak, tidak usah, ketawa, ya? usah iya tidak usah ketawa. Ya. sudah tinggal aja nonton aja <laughs> lambitura misal ya <laughs> kalau mau cari informasi begitu jadinya tetap pede saja eh, karena tidak usah takut eh, ini tidak bagus tidak lucu karena pasti awal-awal ya ya pasti ada tidak lucunya juga cuman ketika kita konsisten kita sudah tahu formulanya ini yang disukai orang ya pasti lama-lama uh, ya uh, bisa lah begitu hmm. itu sih dari saya ya. siapa tahu kakak mau tambah ya tidak apa-apa uh, itu bedanya ya mas yeah. ya kalau kalau Mas Arif kan di pribadi yeah. uh, pasti aku tahu banget fightingnya lebih luar biasa tuh <laughs> ya kan cara membuat branding image-nya yeah. personal yeah. brandingnya seperti apa nah kalau misalnya mungkin kalau aku uh, di sebagai content creator Kompas TV itu E, harus mendengarkan kritik justru dari oh, para iya, iya. atasan kan misalkan ini kontennya harusnya begini nih harus begini gitu jadi tapi kan mau nggak mau konten yang aku buat memang harus tayang toh yeah, gitu iya. kan? jadi e, tanggung jawabnya itu tanggung jawabnya kepada si kompas tv ini gitu jadi memang apa yang aku buat yang judulnya kata-katanya artikelnya semuanya itu memang harus e, bertatokan dengan Prinsip-prinsip uh, jurnalistik, kayak yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi, sebenarnya, ya, kalau kritik menurut aku sih, kita dengarkan saja, ya. Misalkan, yeah, yeah. kita dengar saja, kita saring, kita filter, yang mengkritik bagus, kita jadikan uh, apa? Jadikan evaluasi yang buruk-buruk, misalkan yang omongan-omongan yang enggak enak didengar, ya udah, kita nggak usah Betul. telan gitu. Punya aja tuh sebuang gitu, Betul. ya. Kan, saya juga termasuk itu yang ketika dikasih masukan dikritik ah ini gambar yang kakek kakek nih misalnya ada mm -hmm. waktu itu ada yang komen ini gambar kakek kakek terlalu besar nih sementara yang, eh, yang anak kecilnya eh, terlalu jauh yeah. begitu itu beda nah itu langsung saya eh, terima kritikan itu betul. tapi kalau misalkan cuma komentar nggak lucu hoam gambar ngantuk <laughs> begitu ya udah kau tidur gitu kan <laughs> harusnya Iya <laughs> yeah, betul betul itu kembali, siap, ke, netizen kembali ke netizen lagi netizen lagi Mungkin akan... semoga terjawab, ya. Oke, okay, thank you yeah. banget untuk Kak Arif dan juga Kak Yuliana yang udah bantu jawab pertanyaan dari Erlina nih. Ya, aku sendiri pun ngerasa gitu ya. Kalau misalkan bikin konten, ya, kalau ada yang hate comment ya, ya udah gitu ya, karena... Kita nggak bisa untuk menyenangkan diri semua orang, gitu ya. Ya udah yang masuk aja, gitu ya. Dan aku setuju banget sih, kalau didengerin terus-terusan, kita kayaknya nggak akan pernah mau mulai, gitu. Yang ada kita maju-mundur, yang ada takut, gitu kan ya. Nggak akan bisa berkembang. Nah, nih, Sarah, ada lagi nih pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan dari teman kita, Ina Fauzia dari Ilmu Komunikasi, ingin bertanya. Bagaimana sih, Kak, cara kita menentukan personal branding dalam membuat sebuah konten? Mungkin boleh dijawab sama Kak Arif Rata dulu, baru nanti dilanjutkan oleh Kak Yuliana. Ya, uh, terima kasih. Saya izin menjawab, ya. Kalau menentukan personal branding sih, kalau dari saya, apa yang paling dekat dulu dengan saya? Misalkan, apa yang paling saya sukai? apa yang menurut saya ya ya udah saya banget nih ini bisa nih kayaknya saya bikin karena konten yang menirukan tiga karakter orang itu dari dulu dari pada saat sekolah ya saya tuh suka menirukan menirukan teman pada saat sekolah dan waktu itu orang-orang eh, suka teman-teman sekolah saya suka kadang saya nirukan guru yang yang agak killer begitu kan dia jadinya eh, oh lucu nih nirukan orang nah Begitupun juga pada saat e, saya membuat materi stand-up komedi. Jadinya di, di stand-up itu saya kadang setelah membuat e, materi, saya menyisipkan juga teknik impersonate, menirukan hmm. orang. Nah jadinya kembali lagi sih, misalkan e, kau ini sukanya apa begitu, yang paling terdekat. Jangan mencoba menjadi orang lain yang mungkin, ah eh, kayaknya susah nih, saya mau jadi hmm. Mak BT ya. Mak Betty misalkan kan. Tapi kok tidak pede dengan menjadi apa ya kayak persis mak Betty begitu ya jangan Pake dipaksakan daftar. iya pakai daster, jangan dipaksakan yang paling dekat-dekat dulu kan misalkan konten itu bukan cuman uh, sketsa ya uh, konten atau karya itu bukan cuman sketsa konten-konten di tiktok bahkan itu cuman informatif lebih ke informatif misalkan uh, tahu nggak sih guys uh, ini rumah angker loh ini 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 itu kan mungkin pada saat uh, mungkin orang itu suka mencari informasi atau trivia-trivia yang ya pada saat di rumah dia nonton oh ini angker nih nah itu kan dia banget kayaknya jadinya bikin konten yang seperti itu jadi jangan dipaksakan untuk menjadi orang lain betul, betul. E, terus e, kalau personal branding itu menurut saya selain selain konten ya kalian kan sudah punya Instagram juga sosial media begitu e, kadang kita itu malu untuk mengupload apa yang kita suka takutnya jat jatuhnya kayak e, sombong atau hmm. apa tapi e, personal branding itu harusnya seperti itu. Misal saya lagi suka nonton Marvel misalkan. E, saya ya udah upload di Insta Story, upload di Instagram biar orang tahu nih kita kita sukanya Marvel jadinya e, follower-followers kita itu langsung terbagi. Ada yang lihat, "Wah, Arif suka Marvel nih. Ini gue banget nih. Ini saya saya banget nih." Ada korelasi. Iya, jadinya dia menentukan, "Oh iya, saya fix ini e, follow misalkan Arif." Ada yang bilang, "Ah, Harif sukanya uh, ini lagi Marvel saya tidak suka sekali sama Marvel saya sukanya DC ya udah saya tidak ikuti nah jadinya terbagi tuh langsung orang sukanya kita dan akhirnya itu terbentuk kayak fans yang atau pengikut kita yang militan lah begitu yeah. karena saya bikin konten bahasa Makassar orang sudah nge kayak oh ini saya, waktu kecil saya di Makassar tuh dengarnya bahasa-bahasa ini sekali dan bahkan ada beberapa yang DM dari luar negeri ya, hmm. maksudnya dia lagi kuliah di luar, di Arab waktu itu. Terima kasih banyak bang, berkat kontennya abang ini uh, saya jadi uh, rin, kerinduan saya dengan hmm. Makassar itu bisa terobati ketika ya, saya iya. nonton kontennya abang. Betul, betul. Begitu sih, jadi uh, buatlah konten yang betul-betul uh, yang kau sukai dan diri kau sendirilah begitu istilahnya. Jadi diri, jadi diri sendiri begitu. Okay. Semoga terjawab, kalau misalkan mau ditambahkan juga sama silakan. sih. Sebenarnya sama Mas Arief. Yeah, ya pokoknya yeah. jadi diri sendiri, nggak usah jadi orang lain karena nanti capek sendiri, capek kan? Capek sendiri, kalau orang lain terus, aduh, idenya apa lagi ya? Kan? <laughs> terus nanti ketahuan niru niru, jadi ketahuan fake, jadinya malah <laughs> yeah, lebih repot lagi. Oke, okay. oke, okay, thank you Kak Arief dan thank you Kak Yuliana. Jadi, eh, uh, Tina, tadi sudah disampaikan juga sama kakak-kakak -kak kita bahwa dalam membuat konten itu tetap harus menjadi diri sendiri. Karena kalau kita membuat sebuah konten tapi miru orang lain kan lama-lama capek ya dan nggak bisa bertahan lama juga. Dan dalam masalah menentukan bagaimana kita menemukan personal branding ya tadi, udah dijelasin sama Kak Arief ya, dengan menggunakan sosial media sih pastinya, karena kita sekarang di dunia digital, jadi mudah banget sih sebenarnya untuk membangun personal branding. Mungkin Ina mulai dari sekarang, boleh nih langsung upload di sosial media apa yang kamu suka, dan dari situ ntar uh, Ina bisa konsisten untuk mengupload setiap karya-karya, dan akhirnya kamu juga bisa menemukan, oh ternyata orang tertarik dengan karya-karya kamu. Mungkin seperti itu ya, kalian bisa aku simpulkan untuk Ina dan teman-teman semua. Selanjutnya, Vero. Oke, okay, next ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab. Nah, ini tuh dari Hansen dari Fakultas Ilmu Komunikasi UNTAR. Dibilang pagi, Kak Arif, izin bertanya. Sebagai content creator, saya ingin bertanya, biasanya bagaimana sih plan kedepannya yang Kakak lakukan setelah konten itu rilis? Terima kasih, Kak. Ya, oke, okay. saya izin menjawab dari Hansen. Oh, Hansen ini mukanya dua enggak? Oh, itu Hansen ya. <laughs> uh, Bagaimana, sebagai konten kreator, saya ingin bertanya: biasanya bagaimana plan ke depan konten, uh, setelah rilis kontennya? Nah, awal-awal saya membuat konten tuh memang cuma untuk menyuarakan keresahan saya, terus mengisi kesibukan yang sangat long sekali waktunya. Nah, setelah uh, ke sini, ke sini ke depannya, begitu sudah banyak juga yang kayak, "Oh, ini sudah banyak nih, konten saya ini mau arahnya mau kemana nih?" nah ya kembali lagi ke ya, personal branding kita seperti apa saya mengcreate saya sebagai stand up comedian dan juga content creator dan yang pastinya eh, apa ya eh, kepala rumah tangga lah begitu jadinya konten saya itu eh, sekarang sekarang saya mengarahkan untuk eh, konten keluarga karena itu yang paling dekat juga eh, kuncinya setelah kita bikin konten apalagi nih yang bisa kita Kayak sasar pasarnya, begitu. Hmm. Kalau yang tadi, konten-konten yang filter-filter itu kan orang-orang Makassar. Ini lebih spesifik lagi, orang-orang Makassar yang sudah berkeluarga. Misal, jadinya kadang eh, saya membuat konten bersama istri, bersama keluarga, dan pada saat itu, orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga juga men-share video-video itu dan terhibur. Dan eh, kadang ya, tidak bisa dipungkiri juga, saya membuat konten juga pastinya uh, para agensi juga melirik ya kan pada saat saya bikin konten keluarga adalah sedikit masuk juga yang membeli susu ada produk susu ada produk uh, kasur misalkan nah semuanya itu pada saat masuk ya udah saya bikin oh berarti sepertinya menjadi konten kreator sekarang ini kayaknya ada ada masa depannya ini ada uang-uang oh. yang bisa kita <laughs> ini saya bikin setiap e, produk yang masuk saya betul-betul membuat idenya terus e, briefing ini e, saya mau membuat konten yang seperti ini mempromosikan produknya seperti ini jadi bukan cuman sekedar guys saya dikirimin ini nih guys sumpah enak banget mau meninggal gitu nah saya sebagai stand up comedian tidak bisa ya mereview review bar, produk seperti itu bingung jadinya saya dengan e, apa konten yang sudah ada konten keluarga Akhirnya, oh ya, ini bisa nih. Saya membuat sketsa. Uh, jadinya produk-produk uh, yang masuk juga saya membuat uh, seperti sketsa-sketsa komedi keluarga. Akhirnya respon lucunya dapat, misalnya insya Allah lucu gitu, lucunya dapat dan juga uh, produknya bisa dipromosikan dengan baik begitu. Nah, nah paling mungkin kedepan setelah rilis itu, Mas Arief mungkin ada konsistensi ya buat, yeah. buat konten itu kan mm -mm. karena jadi ke depannya Mas Arifnya dapat uh, positifnya dapat di endorse, yeah, -endorse, nge endorse produk gitu kan. Jadinya sebenarnya banyak keuntungan tuh kalau misalkan kita uh, konsisten dan juga bikin konten setelah rilis. Misalkan mungkin Mas Arif pasti ada dong kayak share-share ke teman-teman atau keluarga gitu yeah. kan. Jadi supaya konten itu ditonton sama orang kan. Iya, yeah, iya yeah, betul. Gitu sih. Gitu. Kalau misalkan dari uh, di konten creator itu Produk yang sudah kita rilis itu biasanya akan didukung dengan tagging. Apa itu mbak? Hashtag misalkan gitu. loh. Oh iya ya kan? betul. Uh -huh. Kalau Mas Arif misalkan nih posting di Instagram, itu pasti kan misalnya ada hashtag yeah, komedi, yeah. hashtag lucu kayak gitu misalkan. Jadi hmm. orang tuh akan mencari. Nah ketika itu dicari, muncullah kontennya Mas Arif. Iya iya iya. Gitu. Jadi sama aja sih misalkan mau Instagram ataupun di YouTube. Tagging itu penting, ya? uh, penting juga tuh. Oh, Oke. Okay. Itu yeah, nanti. Yeah. Jadi ketika kita rilis, kita bika, bisa bus penonton kita tuh dengan uh, tampilan tagging-tagging itu. Kayak oh. Gitu. Selain kita konsistensi membuat konten yang lebih baik lagi. Iya iya iya. Gitu sih. Siap, siap siap. Nah kadang tuh saya kayak kayak kelupaan begitu kasih hashtag bang. Oh iya. Yeah. Oke okay, nanti, nanti saya ingetin ya mas. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya semoga terjawab ya hat. Hansen, Hansen, Hansen. Hansen. <laughs> Oke, okay. okay, thank you banget nih untuk uh, Kak Arif Pratama dan juga Kak Yuliana yang udah ngejawabin semua pertanyaannya dengan ya tadi Hansen sebagai pertanyaan terakhir itu menutup uh, sesi Q&A kita pada hari ini. Buat Kak Yuliana dan juga Kak Arif Pratama sekali lagi thank you banget untuk jawaban jawabannya benar-benar keren banget. Aku belajar banget banyak banget hari ini sih. Nah, teman-teman, dengan jawaban yang disampaikan oleh Kak Yuliana dan juga Kak Brata, itu menjadi tanda bahwa um, sesi tanya-jawab kita sudah berakhir. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri rangkaian kelas online santai di Kampus Kompas TV hari ini, ada beberapa info nih yang ingin kita sampaikan buat teman-teman. Yang pertama, nanti siang akan ada kelas behind the scene Aiman pukul 1 sampai 2.30 dan kita akan sama-sama belajar jurnalistik dan proses produksi program Aiman Kompas TV langsung bersama dengan Mas Aiman Wijaksono dan tim Aiman. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar bisa langsung daftarkan diri kalian di kampus.kompas.tv sekarang ya. Nantinya setelah registrasi Zoom link akan di kirimkan ke email kalian. Dan informasi kedua nih, besok hari Rabu tanggal 28 April akan ada tapping uh, VVIP Special Kampus Kompas TV. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar, bisa langsung masuk ke link Zoom yang sudah diberikan pada pukul 13.30. Dan bagi yang belum mendaftar, yuk langsung daftarin diri kalian di kampus.kompas.tv supaya bisa bergabung untuk mengobrol bareng sama narasumber dan kalian akan on air di Kompas TV juga. Dan ada informasi yang ketiga untuk teman-teman, jadi untuk pendaftaran dan submission kompetisi Angkor Han Fotografi dan Desain Iklan Kreatif sampai tanggal 30 April ya, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk submissionnya ya. Dan masih ada waktu nih berarti buat kalian atau teman-teman yang mau ikutan kompetisinya, dan juga pemenang kompetisi tersebut akan diumumkan pada program VVIP Special Kampus Kompas TV hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Untuk info lebih lanjut soal kegiatan-kegiatan di kampus Kompas TV, universitas mana yang akan bekerja sama dengan kampus Kompas TV, bisa kalian cek di kampus.kompas.tv dan juga di sosial media Kompas TV ya. Jangan khawatir, walaupun kampus kalian belum bekerja sama dengan kampus Kompas TV di bulan tersebut, kalian tetap bisa ikutin kelas-kelas dan kompetisi yang ada loh nah dengan informasi tersebut maka berakhir juga nih kelas online santai kampus kompas tv kita pada hari ini sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada kak yuliana dan juga karif brata yang sudah memaparkan materi yang sungguh luar biasa terkait konten kreator dan juga thank you buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas kita hari ini dari awal hingga akhir semoga setiap materi yang disampaikan itu bisa menjadi manfaat bagi kita dan harus yang pastinya kita lakuin ya untuk menjadi seorang konten kreator yang selalu konsisten dalam membangun dan juga membuat konten-konten ke depannya dan oleh sebab itu um, saya sarah santosa saya pamit undur diri saya veronica saya pamit undur diri juga terima kasih sampai ketemu di kampus kompas tv bulan depan see you Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.